Woi, yang katanya mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari subscribers kamu. Mana? Anjing. Oh iya ya. Ya udah, ngomong aku lagi gabut nih, friend. Jadi kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sempat ku posting di tab komunitasku ya. Siapa dulu dong penontonnya? Kayak gimana? Ya mungkin melambaikan tangan. Halo everyone. Nah itu kan cantik. Kamu yang rekam ya? Sebagian Anda yang bertanya melalui WhatsApp kan. Jadi kita akan mulai dari yang bertanya melalui komentar di komunitas langsung ya. Jadi pertanyaan yang ada di WhatsApp tuh ditaruh di bagian akhir gitu. Yap, betul sekali. Jadi untuk kakak-kakak dan adik-adik. Kok gitu? Karena lo gak tahu siapa yang lebih tua atau lebih muda dari gua kan. Bukannya kau tua, umur kau aja 80 tahun. Serasa pengen gua tampol mulut kau, sumpah. Masih muda gua. Langsung saja, pertanyaan pertama. 1. Pernah merasa putus asa buat konten? Bisa dibilang ada, bahkan sering. 2. Pernah ada kemauan untuk menyerah? Sering sih, tapi berkat semangat dan dukungan dari kalian semua, sekarang saya bisa lebih semangat lagi. 3. Perasaan kakak setelah mencapai 2000 subs? Seneng banget sumpah, gak nyangka aja gitu loh weh. 4. Pengisi suaranya siapa saja? Satu suara sih, friend. Gak ada yang bantu gua dalam mengisi suara. Paling susah pengisi suara itu ceweknya gitu. Pengen minta bantuan, tapi setiap orang juga punya kesibukannya masing-masing. Jadi mau gak mau harus sayanya sendiri. Pertanyaan kedua. Happy 2K subscribers bunga. Makasih. Kelas berapa? Masih privasi ya. Tinggal di daerah mana? Gua kasih nama provinsinya aja ya. Gua tinggal di Jawa Tengah. Nek, pengen mampir Anggeror ini. Umurnya berapa? Gua lagi mendekati umur antara 13, 14, atau 15. Cari sendiri ya. Pertanyaan keempat. Kak, pernah kontennya diejek? Soal itu nggak pernah sih, alhamdulillah ya. Pertanyaan keempat. Umur, antara di umur 13, 14, atau 15 ya. Kelas berapa privasi? Terinspirasi dari mana? Pertama itu gua terinspirasi dari channelnya Kak Firly Channel dan Kak Pimpin. Channel siapa yang paling disuka sama kakak? Pertama ada Kak Pimpin, Firly Channel, Fiska CH, Mita Sokuli, White Milk, dan Milti. Kalau ngedit suka ada kendala gak? Kayak contohnya kehapus gitu. Soal itu pernah sih, dan rasanya kecewa banget. Jadi harus edit ulang, apalagi kalau sudah ke dubbing. Stres emosi banget. Pertanyaan kelima. Congrats kakak, thank you. Makanan favorit? Lebih suka ke mie goreng, nasgor, dan ayam geprek. Minuman favorit? Susu,
pertanyaan ke-6. Yang benar ya, megang kameranya jangan sampai goyang. Pegel tanganku hancur. Pas videonya dipercepat aja deh kak, soalnya nggak sabar mau nonton. Sebenarnya pengen sih buat video drama durasi lama kayak 40 atau 30 menitan. Tapi takut kalian bosan. Tapi guys, kalau durasi lama episodenya bisa cepat selesai gitu loh. Tapi kalau singkat kayak 18 atau 24 menitan itu memakan banyak episode. Pertanyaan ke-7. Kongres 2 kah? Thanks. Nge-YouTube Sakura terinspirasi dari siapa? Kak Virgo Channel dan Kak Pinpin. Kalau bikin drama itu mikir alur pikiran sendiri atau memang udah ada ceritanya? Alur pikiran sendiri sih. Kadang bingung, kadang muncul sendiri di pikiran gitu. Boleh lihat mukanya nggak nih? Brief ya, tunggu 100.000 subscriber. Saku brief favorit siapa? Dan masih banyak lagi ya, friend. Pertanyaan ke-8. Nama asli kakak siapa? Bisa dilihat dari nama CH-ku, yaitu Bunga ya. Kelas privasi, umur antara 13, 14, 15, jadi antara itu lah. Kakak tinggal di mana? Provinsi Jawa Tengah. Atau kakak apa? Aku Islam ya. Buat yang non muslim, salam toleransi. Pertanyaan ke-9. Sudah memasuki pertanyaan WhatsApp ya. Hobinya ngapain aja? Suka rebahan. Kalau nggak tuh biasanya suka menghalu. Hal yang kamu benci? Mantan? Anjir, enggak. Yang saya mantan kuliah. Mantan terus, cemburu gue. Apa sih horor? Enggak, weh. Itu yang saya mantan gue lihat, sumpah. Enggak. Hal yang paling gue benci adalah saat lagi dubbing, banyak noise-nya. Contohnya lingkungan yang tidak mendukung, ditambah banyak anak-anak. Jadi perlu butuh waktu yang sesuai untuk dubbing gitu. Paling males. Suka musik gak? Tergantung sih sama musiknya. Tapi bisa dibilang juga gue suka sih. Pertanyaan ke-10. Berapa lama ngedit video YouTube? Gua atur waktu, friend. Jadi gua edit sampai menit tertentu. Setelah itu kalau ada waktu luang, lanjut edit lagi ya. Ya mungkin 1-2 jaman lah kalau diedit langsung. Itu cuma diedit ya. Edit doang, enggak sampai dubbing sama enggak kasih musik gitu. Padahal yang masih setengah jam. Pertanyaan ke-11. Gila, ini pertanyaan banyak banget anjir. Ya udahlah, awal. Makanan favoritmu? Mie goreng, nasgor, ayam geprek. Kalau harus pergi jalan dan memilih dua pilihan antara jalan-jalan gratis plus uang saku 3 juta untuk jelajah goa seharian atau pergi ke Pulau Komodo tetapi bayar sendiri, lebih milih yang manakah kamu? Wow, seperti bagus banget ya pertanyaannya. Pergi ke Pulau Komodo memang seru, tetapi
Lebih suka menjelajahi gua sih, soalnya gua tuh suka petualangan gitu, asal bersama teman biar gak takut. Apa acara TV yang kamu sukai di waktu kecil? Lebih suka ke nonton kartun sih. Permainan apa yang kamu sukai waktu kecil? Suka banget sama permainan petak umpet dan ya ini dia. Ayo, di daerah kalian namanya apa tuh? Kalau di daerah Jawa, aku suka menyebutnya dengan engklek atau jengklek. Bisa dibilang juga tapak gunung. Film atau jenis film favorit? Gua nggak suka nonton. Kalau kartun gua suka, contohnya SpongeBob dan Upin Ipin. Pengalaman konyol waktu SD. Anjay, teman SD. Gua nggak tahu aku melakukan pengalaman konyol apa, tapi setahu gua banyak sih. Mungkin contohnya mengelawak. Soalnya yang tahu teman gua lah. Lagu favorit dan penyanyi. Banyak sih, tapi gue lebih suka lagu Surat Cinta untuk Starla. Bagus banget woy, sumpah. Nih pertanyaan banyak banget ya. Hal yang membuatmu kangen sekaligus bahagia saat bertemu orang yang kau cintai. Suka salting, biasanya bodo amat. Pengen selalu ketemu, biasanya juga males. Itulah mantan. Anjay gamut. Enggak, gawe, sumpah enggak. Tuh kan pacarnya enggak dianggap, apa bodo amat lah. Apa sih, enggak lo yang canda pun dibuat serius. Pelajaran yang kau hindari waktu SD. Matematika. Pelajaran favorit waktu SD. Pendidikan Agama Islam, TIK, dan olahraga. Pertanyaan ke-12. Congratulations 2000 subs, Kak. Makasih. Ini juga gak akan terjadi tanpa berkat kalian, kan? Umur di antara 13, 14, 15, kelas privasi. Pertanyaannya sama saja. Banyak banget, tapi gak apa-apa. Ini terakhir kok. Dapat inspirasi YouTube dari siapa? Iseng aja, awalnya teman sekelas gua dulu itu ada yang bikin konten dan channel. Di situ aku kepo dong, gimana sih rasanya? Jadi aku ikut-ikutan deh. Kalau konten Sakura, terinspirasi pertama dari Kak Ani Nurhayani dan Kak Firi Channel. Sakura favorit. Banyak sih, ada alasan yang YouTube. Pengen ngebangun karir untuk masa depan yang cerah dan membanggakan kedua orang tua. Anjay. Perasaan kakak setelah udah di detik ini. Seneng banget boy. Gak nyangka aja gitu loh. Orang tua kakak udah tahu belum? Yang pasti udah tahu, tapi belum tahu kalau aku sudah sejauh ini. Yang mereka tahu adalah aku membuat channel YouTube. Kalau abang gua sudah tahu semua secara detail ya, sudah tahu semuanya dengan jelas. Ceritain dong, gimana sih awal waktu buat channel dan sampai ini. Oke, jadi gini. Awalnya iseng aja, minta bantuan teman-teman untuk subscribe. Di saat sudah 20, itu gue seneng banget. Gue dulu sama sekali gak tahu apa-apa soal YouTube. Masih polos aja gitu. Saat perjalanan di 50, aku menyerah karena capek aja. Dan aku bangkit lagi dong, rajin upload. Hingga 500 atau 600, aku merasakan apa yang dirasakan oleh para YouTuber, yaitu penurunan baik subscribe maupun viewers. Tapi itu wajar lah ya,
Di situ aku malas konten, tapi karena semangat dari para penonton dan teman-teman, akhirnya gue bangkit lagi hingga sampai di detik ini. Makasih banget. Yang penting jika mempunyai impian, usahakanlah, karena perjuangan gak ada yang sia-sia. Warna favorit. Paling suka warna putih dan abu-abu. Makanan favorit lagi. Mie goreng, nasi, ayam geprek. Udah punya pacar belum? Yang belum punya pacar bunganya ya, bukan Rinanya. Kalau Rina pacarnya Taiga, ya masih di status jomblo, tapi happy, serasa bebas saja tanpa pacar gitu. Anjay. Fish refill dong. Kapan-kapan aja ya. Kalau sudah menempuh 170 subs, mungkin insya Allah sudah mungkin segitu aja. Maaf buat yang gak kepilih, tetap semangat menjalani ibadah puasanya. Dan makasih banget yang sudah support gue sampai sejauh ini. Sumpah gak bisa berkata apa-apa lagi. Intinya thanks banget. Segitu dulu untuk drama Love Match lagi on process ya. Dan untuk drama spesial Ramadan lagi mikir alurnya. Dan udah belum siang? Males lu lah gua. Udah is bubble? Gak usah dibilang bubble juga kali, bilang sayang gitu. Udah nanti pacarnya gak dianggap lagi. Canda sayang. Nah gitu dong. Oh iya, yang nonton jangan lupa subscribe juga ya, karena subscribe itu gratis, woy. Segitu dulu, dadah.